Hari ini 16 Jun merupakan tarikh yang cukup penting, iaitu Hari Penyu Sedunia. Kita tahu sekarang ini populasi penyu dinyatakan agak terancam. Jadi penyu ini sebenarnya penting untuk menjaga ekosistem alam kita. Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kaedah-kaedah pemuliharaan penyu. Kita bersama dengan seorang tetamu yang kami bawakan menerusi panggilan video pada pagi ini, iaitu Dr. Muhammad Uzair Rusli selaku Ketua Makmal Penyelidikan Luar Cagar Hutang, Ketua Unit Penyelidikan Penyu Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Munawar dan Syuhaida di sana. Baik, Doktor. Mungkin untuk permulaan pada pagi ini, untuk kita menyemai semangat ataupun nilai sambutan Hari Penyu Sedunia ini, apa antara pengertian yang penting untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia, Doktor? Bagi kami, komuniti saintifik yang meraihkan setiap tahun pada 16 Jun, tahun ini sudah masuk ke tahun yang ke-22 sebenarnya. Kita meraihkan sambutan Hari Penyu Sedunia ini. Kenapa kita pilih tarikh pada 16 Jun ini? Kerana dia terkait dengan seorang saintis, iaitu yang sangat-sangat terkenal di dalam dunia penyelidikan dan juga dunia konservasi penyu di seluruh dunia ketika itu. Dan mereka memilih tarikh hari lahir saintis yang bernama Dr. Achika ini. Dan kini genap ke 22 tahun kita meraihkannya, kerana kita mahu sokongan daripada pihak masyarakat, bukan sahaja daripada komuniti saintifik yang menggerakkan usaha-usaha konservasi ini. Dan sebenarnya kita memerlukan sokongan padu daripada pihak masyarakat sana. Dan kami di Universiti Malaysia Terengganu melihat bahawa sains berkaitan dengan penyu ini sangat-sangat menarik dan boleh dijadikan sebagai daya tarikan juga kepada orang awam untuk terus menyayangi dan juga melestarikan sumber akuatik negara ini. Doktor, bagaimana setakat ini doktor melihat perkembangan konservasi marin, terutamanya dalam pemuliharaan penyu di Malaysia? Di Malaysia ketika ini kita rasakan sangat-sangat baik. Apabila sebelum ini kita melihat mungkin penjualan telur penyu itu sebagai satu bentuk komoditi utama di beberapa buah negeri. Tetapi kini di negeri Terengganu sendiri pun telah pun bertukar kepada melihat kepada pro konservasi pula. Apabila kita melihat bahawa penyu itu sendiri wajar diangkat sebagai satu bentuk komoditi. Dan sebelum ini mungkin pelancongan penyu tidak sehebat sekarang ini, dan saya melihat bahawa masyarakat kita ataupun sektor-sektor korporat semua sudah pun mulai sedar bahawa dengan kita memelihara penyu ini sebenarnya lebih besar lagi manfaat yang boleh kita terima apabila segenap lapisan masyarakat sudah mula mengatakan tentang alam sekitar, sosial dan juga dalam aspek urus tadbir, iaitu ESG. Dan sekarang kita melihat bahawa banyak pemain-pemain industri di luar sana mula berminat dengan usaha-usaha konservasi ini. Dan di Terengganu sendiri kita mempunyai 52 pantai peneratan penyu, dan kita melihat bahawa potensi untuk bekerjasama. Dan saya menyatakan bahawa hasrat kerajaan negeri Terengganu sendiri melihat bahawa kita perlu menaikkan jumlah bilangan rakan-rakan strategik yang boleh terlibat untuk membantu kita dalam usaha pemeliharaan penyu, khususnya di negeri Terengganu ini. Terkenal dengan pantainya yang cantik, sebenarnya anda boleh datang dan lihat sendiri penyu di negeri Terengganu. Okey, Doktor, mungkin boleh juga memberikan penerangan kepada seluruh keluarga Malaysia kepentingan konservasi ini dan bagaimana ia sebenarnya membawa impak yang lebih besar kepada industri negara, khususnya kepada pelancongan, Doktor. Baiklah, suka untuk saya berkongsi bagaimana suasana pelancongan penyu di negeri Terengganu ini. Yang pertama, kita ada produk untuk anda sendiri datang melihat penyu bertelur di negeri Terengganu. Kalau zaman dulu memang popular dengan lagu Datang Terengganu Tengok Penyu Bertelur. Selain itu, kita juga ada program pelepasan penyu yang biasa kita buat setiap 2 minggu bersama kerjasama dengan pelbagai pihak. Contohnya di Pulau Redang, kita ada di Laguna Resort dan juga di Taras Resort bekerjasama dengan Berjaya Hotels and Resort. Dan selain itu, ada juga resort-resort lain yang bekerjasama dengan Jabatan Perikanan yang menawarkan produk pelepasan anak-anak penyu ini. Selain itu, di Pulau Redang sendiri kita melihat terdapat juga produk pelancongan di mana para
pelancong boleh datang dan berenang snorkeling bersama-sama dengan penyu. Dan produk ini sebenarnya ditawarkan oleh Persatuan Pengusaha Bot Pulau Redang ataupun mereka yang berasal daripada jeti di Merang sendiri. Dan ini sebenarnya adalah satu produk yang dibangunkan sendiri oleh komuniti. Dan selain itu, sebagaimana yang anda boleh lihat di video itu, ada juga makmal penyelidikan yang sebenarnya kita bawakan makmal penyelidikan penyu ini, fisiologi haiwan, kepada orang awam untuk melihat sendiri apakah sains yang kita bangunkan untuk menyelamatkan haiwan ini. Selain daripada produk-produk ini, sebenarnya terdapat juga produk penjualan cenderahati sebenarnya yang boleh juga menerima kesan yang baik atas daripada kehadiran pelancong-pelancong luar ke negeri ini. Dan sebab itu kita melihat usaha kita untuk membangunkan produk-produk hiliran sebagaimana usaha kita bersama dengan program pemulihan dalam komuniti, mereka bangunkan produk yang berasaskan penyu dan akhirnya kita boleh menjual produk ini dengan nilai yang lebih tinggi. Dan sebab itu saya melihat bahawa segmen yang perlu dititik beratkan sekarang ini ialah berkaitan dengan pelancongan penyu. Potensinya besar kerana ini juga merupakan satu usaha kita untuk memulihkan ekonomi negara dan juga manfaat yang boleh diterima dengan lebih banyak lagi berbanding dengan sebelum ini, mungkin berkaitan dengan penjualan telur penyu. Hanya sebilangan sahaja orang yang boleh merasai nikmat ekonomi ini, tetapi dengan ada pelancongan penyu, segmen produk pelancongan yang lebih besar dan meluas dan boleh dirasai oleh pelbagai segenap lapisan masyarakat. Saya rasa doktor ini juga adalah kesempatan yang baik untuk kita kongsi bersama dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Apakah kepentingan populasi penyu ini dalam ekosistem marin di negara kita? Saya suka untuk mengaitkan kepada dua sektor utama ketika ini. Yang pertama ialah kita sejak daripada awal bulan yang lalu mengatakan tentang soal jaminan bekalan makanan negara. Dan dengan adanya penyu, dia adalah satu keystone species yang sangat-sangat penting di dalam ekosistem. Saya pernah juga menulis dan juga berbincang dengan pelbagai lagi pihak yang lain. Untuk kita nak memberikan penerangan kepada orang awam, kita melihat apakah yang berlaku kepada dunia jika dunia ini tanpa penyu. Dan dalam segmen jaminan bekalan makanan negara, sudah tentu dia terkait dengan jumlah pendaratan ikan, kesihatan lautan negara. Dan sebab itu saya selalu memberikan contoh analoginya yang cukup mudah untuk orang awam faham ialah apabila penyu belimbing, diet utamanya ialah obor-obor, tetapi apabila berlaku ledakan populasi obor-obor di perairan negara, kita akan melihat bahawa obor-obor ini akan meranapkan stok-stok ikan negara kerana obor-obor makanan utamanya adalah plankton ataupun anak-anak ikan. Dan sebab itu kita melihat di negara kita ini sudah kehilangan penyu belimbing, kali terakhir naik adalah pada tahun 2017 dan sebab itu kita sudah terkesan dengan jumlah pendaratan ikan di dalam negara. Selain itu, dalam segmen pelancongan pula, sebagaimana yang telah saya terangkan, pelbagai produk pelancongan, cumanya pada ketika ini adakah produk pelancongan kita ini bersedia dalam keadaan perkembangan ekonomi dengan menerima jumlah pelancongan, maka saya menyeru untuk pihak kerajaan untuk mengambil perkara ini dengan serius. Soal kita perlu membina garis panduan yang terbaik untuk memastikan produk-produk pelancongan kita ini lestari dan boleh juga dinikmati untuk generasi yang akan datang. Kita tidak mahu hanya untuk tahun-tahun ini saja, tetapi malangnya kita tidak mampu untuk melestarikan produk kita ini. Sudah pasti usaha melestarikan ini memainkan peranan daripada semua pihak. Jadi bagaimana saranan dan juga harapan daripada doktor sendirilah untuk menggalakkan keterlibatan daripada semua pihak untuk bersama-sama kita menjaga hazanah marin yang cukup berharga kepada negara kita ini agar ianya tidak terus diancam kepupusan, doktor? Saya lebih suka untuk mengajak segenap lapisan masyarakat. Pada ketika ini, hari ini saya berterima kasih kepada RTM yang mengambil peluang untuk bersama-sama dengan kami untuk mewar-warkan bahawa sambutan Hari Penyu Sedunia ini dan kita boleh memberitahu kepada masyarakat kepentingan penyu dan manfaatnya akan berbalik-balik kepada masyarakat. Dan sebab itu, segenap lapisan masyarakat ini bermaksud bukan sahaja mereka yang terlibat dengan komuniti pesisir pantai, tetapi mereka yang terlibat dengan penyediaan produk-produk pelancongan.
pemegang-pemegang taruh daripada Jabatan Pelancongan, daripada Jabatan Perikanan dan juga daripada kementerian-kementerian yang terlibat wajar duduk semeja dan melihat bahawa potensi daripada usaha konservasi ini sebenarnya lebih besar manfaatnya. Dan sebab itu saya amat-amat menyeru apabila berlaku krisis kedamparan penyu, kita perlu respon dengan sangat baik kerana ini melihatkan kepada keseriusan kita dalam menangani ataupun menyelesaikan isu kelestarian penyu negara. Dan apa-apa pun yang penting adalah dalam usaha kita memelihara khazanah negara ini adalah usaha sepakat daripada segenap lapisan masyarakat dan juga merentas agensi. Ini sebenarnya perlu kita usahakan untuk sama-sama membangun, dan kita sedar bahawa impak ekonomi yang akan diterima khususnya kepada komuniti pesisir pantai sangat-sangat besar. Dan sebab itu sememangnya harapan kami sebagai penyelidik dan juga rakan-rakan yang terlibat aktif dengan usaha-usaha konservasi daripada NGO di luar sana, memang mengharapkan sokongan dan juga dukungan. Bawalah anak-anak semua, cukuplah pergi ke shopping komplek ke, datanglah di Terengganu ini, nikmati alam. Dan juga di tempat-tempat yang lain, kita tahu di Port Dickson, di Segari Perak, di Pulau Pinang, ada juga pendaratan penyu dan juga tempat-tempat penerangan penyu yang dikendalikan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Bawalah anak, dekati dan alam, dan bawa mereka tanam minat ini supaya sebenarnya ini penting untuk pembangunan sains negara dan juga pembangunan ekonomi negara. Okey, baik. Terima kasih Dr. Mama Uzair Rusli bersama kita ini untuk berkongsi berkenaan dengan pemuliharaan penyu dan ianya merupakan satu daya tarikan pelancongan di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Doktor. Kita mengucapkan selamat menyambut Hari Penyu Sedunia kepada anda semua, keluarga Malaysia. Bagaimana pentingnya peranan kita semua untuk kita memastikan kelestarian kehidupan marin negara sekekal terjaga.